Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas FTB Arena. FTB Arena atau yang biasa dikenal dengan Dinamo Central Stadium adalah sebuah stadion serbaguna yang berlokasi di Moskow, Rusia. Stadion ini mulai diresmikan pada Januari tahun 2019 lalu, di mana yang uniknya dari stadion ini terdapat dua buah lapangan, di mana untuk lapangan hoki dinamai dengan FTB Arena, sedangkan untuk yang sepak bola dinamai dengan Dinamo Central Stadium. Untuk yang sepak bola memiliki kapasitas mencapai 26.319 penonton, di mana terdiri dari 3 tingkat tribun. Namun, di salah satu tribunnya hanya memiliki satu tir saja, dengan warna seat didominasi warna biru gradasi putih, dengan kualitas seat yang sangat bagus. Serta di dalam tribun juga terlengkapi dengan restoran, corporate box, royal lounge, hingga dengan fasilitas lainnya yang bisa memanjakan para penonton, dan telah dilengkapi dengan scoring board dengan ukuran yang cukup besar. Serta untuk lapangannya sudah sangat bagus, stadion ini setelah diresmikan merupakan markas dari tim FC Dinamo Moskow. Sementara itu, untuk yang FTB Arena atau lapangan hoki, ini memiliki kapasitas mencapai 12.273 penonton dan bisa diekspansi menjadi 15.000 penonton. Di mana FTB Arena ini memiliki 3 tingkat tribun yang sangat bagus, serta terlengkapi dengan scoring board di tengah-tengah lapangan yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Di mana selain untuk hoki, venue ini juga bisa digunakan buat basket, serta buat konser musik. Di mana untuk lapangan hoki ini merupakan markas dari tim HC Dinamo Moskow. Untuk atap stadion, penutup atapnya ditopang oleh kabel baja, sedangkan untuk lapangan hoki ditopang oleh ribuan rangka baja. Sedangkan sisi fasad terdiri dari panel-panel yang berwarna biru dan putih. Dan apabila malam hari saat lampu fasadnya dinyalakan, stadion ini nampak mewah dan elegan. Ini merupakan stadion dengan desain yang sangat unik di dunia, di mana stadion ini didesain oleh Erik van Egeraat dan arsitektur oleh Manica. Untuk biaya pembangunan stadion ini mencapai 1,5 miliar dolar atau setara dengan 21 triliun rupiah. Stadion ini pernah diajukan untuk menjadi salah satu venue Piala Dunia 2018 lalu. Namun dikarenakan konstruksinya yang belum rampung saat gelaran Piala Dunia sehingga stadion ini gagal terpilih. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.